Masih bersama saya Folia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria yang diduga depresi dikeroyok warga di Kampung Batu Putih, Kabupaten Berau. Gas melon di Balikpapan sulit didapat. Untuk membeli gas, warga harus antre. Suami istri di Kabupaten Berau gagal menunaikan ibadah haji melalui perjalanan Haji Plus. Jumat 30 Juni 2023, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 mobil terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda. Bermula saat sopir angkut menghentikan laju kendaraan setelah melihat seorang warga menyeberang jalan. Secara tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Setelahnya sebuah truk pengangkut semen menabrak warga yang menyeberang tersebut hingga menyebabkannya meregang nyawa. Sabtu 1 Juli 2023, sebuah ruko Jalan Pramuka Samarinda terbakar. Petugas dan pemadam kebakaran bergerak cepat agar kobaran tidak meluas. Pekerja ruko menyatakan api berkobar saat ia tidur. Kebakaran ini disadari setelah mendengar teriakan pemilik ruko. Kobaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Sabtu 1 Juli 2023, penjualan kulit hewan kurban di Kampung Timur Balikpapan Utara ramai. Kulit hewan yang ditawarkan beragam mulai kambing hingga sapi. Kulit sapi dijual Rp75.000 per lembar atau Rp6.000 per kilogram. Sedangkan kulit kambing dibeli dengan harga Rp60.000 per lembar atau Rp4.000 per kilogram. Minggu 2 Juli 2023, seorang guru mengaji ditemukan tidak bernyawa di kamar kos di Jalan Strat 6 Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. Awalnya warga mencium bau menyengat. Curiga ada tikus yang mati, mereka pun mencari asal bau tersebut hingga akhirnya melihat darah di pintu masuk kamar mendiang. Setelah berhasil membuka jendela dan pintu kamar, mereka mendapati guru mengaji itu sudah terbujur kaku di lantai. Senin 3 Juli 2023, sebuah ponton menabrak pipa PDAM di Sungai Mahakam kawasan Samarinda. Dalam rekaman warga, tongkang tanpa muatan yang ditarik kapal tunda itu tiba-tiba mengarah ke pinggir sungai hingga akhirnya menabrak pipa. ABK kapal menyebut peristiwa ini disebabkan arus sungai yang deras, namun otoritas pelabuhan tetap menyelidiki untuk memastikannya. Senin 3 Juli 2023, sebuah minibus bernomor polisi B2311 PFL menabrak tiang listrik di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, hingga menyebabkan bagian depan mobil rusak. Pemilik mobil bernama Fida memastikan bahwa supirnya mengemudikan mobil tidak dalam kecepatan tinggi. Ia tidak mengetahui persis kejadiannya karena saat itu duduk di kursi tengah sedang membaca dokumen.
Selasa 4 Juli 2023, pria yang digelandang polisi di Samarinda ini profesinya supir mini swalayan. Ia ditangkap karena dituduh mencabuli anak di bawah umur. Parahnya, korban adalah tetangganya sendiri yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Akibat ulahnya, tersangka terancam pidana 15 tahun penjara. Selasa 4 Juli 2023, sebuah minibus bernomor polisi KT1526YE terperosok ke jurang dekat permukiman padat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kondisi mobil rusak. Peristiwa ini terjadi saat pemilik membersihkan mobil tersebut. Karena rem tangannya tidak difungsikan dengan benar, mobilnya itu tiba-tiba meluncur deras dan jatuh ke jurang. Rabu 5 Juli 2023, toko seragam sekolah di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda diserbu pembeli. Suasana ini mengharuskan pemiliknya memberlakukan sistem antre agar toko tidak terlalu padat. Pembeli senang berbelanja di toko ini karena harganya lebih murah. Rabu 5 Juli 2023, sejumlah petak tak berpenghuni di Gang Rombong Samarinda diberi nomor oleh petugas gabungan yang melakukan razia. Dari pendataan ini diketahui jika warga ini tidak memiliki surat kepemilikan lahan. Warga menyatakan lahan ini ditempati setelah membeli dari warga lainnya. Antrean saat membeli gas melon atau gas ukuran 3 kg ini terjadi di Balikpapan. Meski daerah ini penghasil migas, namun pemandangan ini tidak bisa dihindari. Menghadapi situasi seperti ini, warga hanya bisa pasrah. Hal ini pun dirasakan oleh pedagang makanan keliling. Mereka juga kerap kebingungan meski sudah memiliki langganan untuk membeli gas tersebut. Mas, ya. Ini masnya pengguna gas 3 kg ya? Ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, apa ada kesulitan untuk mendapatkannya, Pak? Ya, kalau pada umumnya sih ini agak sulit. Cuman karena ada sedikit yang saya muda itu sudah langganan. Dari awal konvensi ke minyak, ke gas, itu saya sudah berlangganan. Jadi agak, tapi dikurangin aja. Dari pangkalan dikurangin. Biasanya 3 atau 4, sekarang dikasih 2 aja, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya? Iya. Terakhir kali beli kapan, Pak? Yang terakhir? Iya. Tadi jam 12. Beli di mana itu, Pak? Di kampung saya, di RT 48. Untuk harganya sendiri berapa, Pak? Harganya? 35. 35 ribu ya? Iya. Kalau menurut Bapak sendiri ini, kelangkaan gas dan harganya yang tinggi itu menyulitkan enggak, Pak? Ya, agak sulit ini akhir-akhir ini. Manajer Komunikasi Patraniaga Pertamina Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwi Chandra, meyakini penyaluran mereka sudah sesuai aturan. Jika terjadi kelangkaan, Arya menduga pemanfaatannya tidak sesuai peruntukan. Menanggapi keluhan-keluhan dari warga terutama di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terkait dengan kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Dalam hal ini Pertamina kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat dengan ekonomi mampu untuk menggunakan LPG non-subsidi.
Jadi memang LPG 3 kg bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Dan juga kepada usaha-usaha mikro dan kecil. Ya, jadi memang 3 kg ini karena disubsidi oleh pemerintah, jadi dikhususkan kepada mereka. Dan Pertamina juga mengingatkan kepada lembaga penyalur resmi Pertamina, baik agen maupun pangkalan, untuk tidak menyalurkan yang tidak sesuai dengan aturan. Pertamina menegaskan penyaluran gas LPG di wilayah Balikpapan sudah 3 juta tabung. Jumlah ini diakui melebihi kuota untuk periode Januari hingga Juni 2023. Lalu, kemanakah gas melon yang menjadi hak rakyat itu? Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.